Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Uni akan membuat bolu pandan ya. Ini ada 3 butir telur ukuran kecil saja, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Lalu dimix. Awalnya kecepatan rendah, naik-naik sampai kecepatan tinggi. Dimix sampai mengembang atau hingga mengental, masukkan garam dan vanili bubuk, tepung yang sudah diayak sedikit-sedikit atau secara bertahap. Masukkan santan. Lalu masukkan tepung lagi. Masukkan pasta pandan. Nah, jika pakai endapan pandan lebih bagus lagi ya. Jangan lupa masukkan minyak gorengnya. Aduk balik pakai spatula. Pastikan tidak ada lagi minyak goreng yang mengendap. Tuang ke loyang yang sudah dioles pakai margarin cair tipis-tipis. Ini loyangnya ukuran 16 ya. Ukuran kecil. Jadi ini dapatnya satu loyang. Karena pakai 3 butir telur ukuran kecil. Hentak-hentakkan. Lalu oven suhu 150 derajat selama 35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, jika sudah matang, langsung keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia sudah matang ya. Lalu biarkan dingin di cooling rack, setelah dingin baru dipotong. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya lembut, empuk, wangi, dan warnanya juga cantik. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.